64 juga ban ya? Iya, 64 ini. 16 tambah 16 32. Dan jadi 32 dan 32. Malah ini bannya lebih gede ya. Teman, selamat datang lagi di channel saya. Ini kita sedang berada di Launcher plus Kometo untuk Ericsson girder kereta cepat Jakarta Bandung nantinya. Jangan lupa dukung channel saya, like, subscribe, dan komen di bawah. Ini adalah launchernya ya, kapasitas 900 ton yang akan digunakan mengangkat girder kereta cepat Jakarta Bandung. Kapasitas 900 ton dan panjangnya 78 ya bang ya, 78 meter ya. Panjangnya ini 78 meter, jadi kalau satu tiang itu berjarak 30 lalu dua tiang berarti 60, dia lebih daripada dua tiang. Ini. Dan dia memiliki tiga kabin ya. Ini kabin bawah ada satu, di belakang ada kabin satu lagi, dan di atas sekali ada kabin lagi. Ada tiga kabin. Ini di area Kopo, kilometer 137, pabrikasian Yal untuk girder kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, teman-teman, itu adalah penumpukan girdernya ya. Itu sudah pada ditumpuk girdernya. Dan ini workshop fabrication. Kita lihat-lihat ke samping ya. Rodanya berapa banyak nih guys? Rodanya lebih 200 roda. Jadi ini dari sini sampai ke ujung itu ada 25 baris dan setiap barisnya itu ada 8 roda. Ini dia alat angkatnya. Inilah yang akan digunakan nanti untuk Ericsson girder di daerah Bandung ya. Begini ya teman-teman, ikuti terus channel saya agar teman-teman tahu nanti bagaimana cara Ericsson-nya. Dan akan saya liput terus perkembangannya seperti apa. Karena alhamdulillah saya juga sekarang ini sudah bekerja untuk membantu pengoperasian alat ini. Dukung terus teman-teman channel ini. Like, subscribe, komen, dan share videonya agar channel ini terus berkembang. Memberikan informasi perkembangan proses pengerjaan kereta cepat Jakarta Bandung. Yang lalu-lalu memang sudah banyak video-video tentang fondasi, terowongan, dan kali ini kita akan beralih ke girder ya. Girder yang kabarnya bobotnya 900 ton. Dan bisa teman-teman lihat itu di sana. Itu ada gantry ya. Gantry untuk area pabrikasi mengambil yang ada di percetakan menuju ke ledon penumpukannya. Nah, itu dia teman-teman. Oleh karena itu, dukung channel saya.